Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Sampah Boy, channel yang selalu update dan berita-berita spesial dan hari-hari. Oke, kita jumpa lagi di acara ini. Kali ini saya membuat tutorial video menolak tua ceritanya. Jadi upgrade. Kita mengupgrade dari lampu fog lamp, bukan lampu fog lamp, lampu belakang untuk Terios 2011. Jadi kita lihat, nah, yang model lama dengan model yang terbaru ya, yang Terios 2017-18 kalau tidak salah, yang lampu belakangnya sudah bentuk C. Nah, ini barangnya teman-teman. Oke. Nah, kita mengubah situ biar agak tampil beda-beda dikit. Tapi jangan lupa subscribe, komen, dan like teman-teman. Nanti itu tulis cara membuka dan cara memasang. Yuk, check it out. Yo, ini udah dibuka. Dibuka nih, ini nanti diganti yang model C. Ini penggantinya teman-teman. Yuk, ya, ini sudah dibuka ya, buka baut. Nah, sebenarnya tinggal plug and play aja nih teman-teman, hanya mungkin ada perubahan sedikit di konektor-konektor ya. Dirubah kabel-kabelnya itu, merubah posisi kabel soket aja. Ini nanti cuma dilepas. Kan lampunya ini diganti lah lampunya yang ada di situ. Ini nggak pakai gunting lah. Nah, ini soket yang lama, oh hanya ngerubah ini aja ya? Iya. Soket yang punya dia ada ya? Nggak usah pakai soket ini soket aja. Soket yang lama? Iya, ini tinggal nyambung. Nyambung rem sama serinya? Iya. Oke, proses penggantian soket. Cek dulu untuk plus minusnya. Ini lampu kita yang lama ya, lampu kita yang lama diganti. Ini untuk ini lampu apa om? Lampu seri marim. Lampu seri marim ya, dicari untuk kabel ini. Kemudian disesuaikan dengan ini ya om. Ini yang dirubah nih om. Hah? Ini yang dirubah, dikecilin. Ah, ada yang dirubah karena nggak masuk ya. Kalau yang ini tinggal dilim aja masuk. Yang ini yang dirubah. Iya, itu seri ya? Seri sama rim. Dari mama seri yang dipotong, udah nggak pakai lagi. Pakai punya dia ya? Ya. Pakai led. Jadi hanya ini yang dibuka. Ini tadi. Ini lampu seri sama lampu rem. Diganti dan dipasang ke bawahan. Loh,
mahal juga pulang ke rumah. 20.000. Berapa? 20.000. Sampai rumah? Iya. Mobil, mobil. Golkar. Ekstra aman 20.000. Golkar L 24.000. Gorek. Oh, gerek itu motor ya? Gerek motor. 10.000. Kayak motor apa pakai mobil? Ini anak gue. Sekarang kita mencoba untuk ke proses pemasangan ya. Ini tadi sudah dibersihin. Dan ini untuk terakhir kita finishing, mencek ulang buat kedap supaya tidak masukkan air ya. Lalu lampu dari mana? Lampu dia ya, kan. Syukur ini yang sudah dimiliki lah. Iya. Kita pasang soketnya ya. Lampu sudah terpasang, soket, kemudian nah, jalur-jalur kabelnya kita kembalikan ke semula lagi. Nah, oke, kita coba. Ini lampu. Wah. Lampu seri ya. Ini tadi lampu rem. Seri, ini lampu rem ya. Sip. Ini lampu rem. Sip. Ya, lampu rem. Serinya. Seri dan rem sudah tersambung. Rem. Seri dan. Coba rem mati. Belum di sen. Sen ini sen, sen ya? Ya, ini. Kayaknya kontak sama sen. Itu coba dah. Atret ya? Ya. Ya, kembali kali ini ya. Kembali. Apa? Boklamnya kan LED tuh. Ya. Seri. Seri dok. Oke teman-teman, udah selesai kita masang untuk lampu belakang stop lamp. Upgrade dari 2011 menjadi 2017. Tinggal nanti pasang garnis ya. Tinggal pasang garnis ya, nanti garnis kita buat custom. Kali belakang lagi. Oke mantap. Kita selesai om. Sudah selesai teman-teman, kita masang stop lamp background belakang. Ada Om Pogo, terima kasih Om Pogo. Ini barangnya cakep banget, jadi menolak tua. Oh, kita coba hidupin ya teman-teman ya. Kita coba hidupin. Oke, untuk lampu seri udah hidup, mantap banget. Lampu rem juga udah hidup. Seri. Oke. Ini lampu seri ya teman-teman, dari lampu rem, ini lampu rem. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.